Ketika mendengar perkataan itu, Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Mitostratos dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkanlah, enyahkanlah, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tengkora, dalam bahasa Ibrani Golgotha.